Gak denger ini. Ya, orang dia mah gak denger ya. Soporin. Nih, akibat ajak orang suka ngeselin orang begini nih. PRT, kenapa PRT sakit ya? Sakit. Motor. 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 Oh, jatuh dari motor. Gua ditabrak motor, Le. Tabrak motor. Motornya mau baru, cuman klaksonnya kagak. Motornya baru, klaksonnya kagak. Bukan klaksonnya yang kagak, kupingnya yang kagak. Nih coba tangan gua apa diginiin nih. Dia mah mau diklaksonin truk tronton juga. Loh iya makanya. Anteng aja. Gua nyari duit apa begini-gini amat. Ini harusnya ini di sini nih, ini tongkat di sini. Ini ngapain digantung? Ini di sini nih. Nah, ini di sini. Nah, gitu. Pantesan sakit orang dari tadi ini yang megang ini yang digantung. Berarti dokter salah nih. Kebolot, dia bilang ini pake. Taruh sini. Ini digantung. Dokternya gak salah. Pak RT yang salah. Udah begini, nanti sakit lagi. Cuma dikasih ini aja sama dokter terus. Belum dibayar tuh, Rek. Resep, resep. Yang nabrak orang, gue yang bayar. Buset. Berapa? Ini harga obat 12 juta. Dari mana ini 12 juta? Mahal banget. Ini 12 juta apa aja ini? Kan 12 juta tuh. Lah iya kan saya ngomong gitu. Udah ntar saya gantiin deh. Gua gak bisa balik lagi sono. Saya gantiin. Bayar. Nyambung kalau duit ya. Dah nih. Obat ini saya cuma ada 5 juta. 5 juta aja dulu. 5 juta. Lebihnya banyak amat. Lebih dari mana 5 juta kurang? Kurang lebih. Sakit itu. Giliran duit cepet amat. Hitung. 5, Le. Emang 5. Kan emang 5. Kurangnya nah, kapan nih? Kasih tahu deh. Kurangnya, kurangnya kapan nih? Ya nanti aja nanti kalau ada. Berarti lo punya utang 7 juta. Kok jadi gue yang punya utang ya? Kan 12 juta, ono 12 juta bonnya. Iya 12 juta. Jadi 5 juta, berarti lo kurang 7 juta. Ya sisanya mencari tempat lain aja tuh. Segini juga saya mah udah ikhlas. Dibantu doang itu. Membantu doang. Berarti dia punya hutang dong. Ini saya cabut lagi pakunya nih. Ini sakit dengan gua nih. Ini. Eh, kasih tahu sama yang nabraknya. Jangan begitu gitu. Tanggung jawab. Minta tanggung jawab sama yang nabraknya. Eh, busur gambar gua begitu. Dari dulu juga begitu. Lah parah. Ah, ketemu lagi sama kita ya. Dari tadi juga ketemu. Dia ngingetin biar gak kangen. Tapi gue terharu tuh lihat tadi tampilan ini talk show. Ini talk show itu tamunya tidak hanya lokal. Oh jelas. Interlokal. Luar negeri maksudnya. Jimmy. Siapa tuh yang? Jimmy Aditya. Ya gitu. Terus yang dari? Gue yang itu yang gua kaget pelangga pelongo itu yang jadi siapa orang tahunya penggemar gua dari Prancis. Iya si Sofi iya bisa bahasa Indonesia jadi emang ya, luar biasa ini talk show tuh memang bisa mengundang siapa aja lah. Nah seperti saat ini ya kita sudah kedatangan bintang tamu dari Hong Kong. Ada ini dia nih Samohung. Samohung
系啊，四草宝宝啊，大好啦，大好，四栋度啊，四栋嗱，呢什么什么好，冇算一只几钱，好啦，大好啦，好，好，大碗啦，同宝宝一齐啦，好啦，好啦，呀，好啦，特别咩，我真系冇空理解，coba kita cek dulu, jangan ini juga artis dari Hong Kong juga ya. Jepang. Jepang. Siapa dia? Shin-chan. 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 Dikerok. Shin-chan dikerok. Shin-chan dikerok. Ya kan? Terbukti ya? Terbukti. Kita ya udah. Ini waktunya juga sudah mau habis. Ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Betul sekali. Saksikan terus. Best of Indie Talk Show setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Oke. Okay. Ya. Warawiri. Kita jumpa lagi di The Best of Indie Talk Show.